Wekali ganak taraf kami bagi gerakan Sultan Askatamala. Pucuk macam sama aja. Oi, santai wak. Hah? Santai. Sila ke awai. Awai, awai ke awal? Eh, kau ni gagak lah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita CGO TV. Anda bersama dengan saya Wak Suka in the Hawaii, yo. Wah, nampak tak Wak dah pandai spontan sekarang? Okay, so pada hari ni kita nak review. Bukan ni, kita nak review something yang terbaru, iaitu Geek Vape. Ini ada Eggie Spot. Okay, antara device yang kecil. Okay, diam. Okey, pastikan anda tengah tengok ni, minta maaf kalau ada bisi-bisi, biasalah. Kita berada di kedai, okey. Kau kat dekat tempat silent ke apa? Ambo boleh silent komedi, ini tak silent komedi. Okey. So guys, terima kasih bang. Okey. So hari ni kita akan review Eggie Spot. Okey, antara device-device yang Wak tak sangka, dia dah keluar Eggie tu, Eggie ni. Jadi tapi kan, Dong still juga keluarkan device yang kecil dan still juga ketahanan dia macam ni. Macam sebelum ni, Aegis keluarkan device yang macam Wak pernah tunjuk kat korang kan, Aegis Boost. Jatuh tak ada apa-apa, masuk air pun tak ada apa-apa. Ini pun sama guys. So guys, kejap lagi kita akan unboxing Aegis Spot. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe guys. Tekan yang belah kanan tu, tekan button merah tu, subscribe. Subscribe itu gratis guys. Okay, so guys, stay tune. Dua kali ganda, kita akan tengok, kita akan unboxing Aegis Spot. Okay, so guys, ready and go. Yeah, ini dia Geek Vape, ataupun kita panggil dia Eggie Spot. Terbalik, Eggie Spot by Geek Vape. Terbalik. So guys, so ini dah dia, design dia, bahagian kotak dia belah kiri macam biasa lah, Geek Vape. Dan ni keterangan dia, nampak tu dia minimalis. Apa maksud minimalis? Dia kecil dan boleh letak kat dalam poket. Okay, so ini dia punya overall lah, scratch and check sama ada dia original tidak. Tapi setakat ni original lah, setakat ni. Okay, dan dia menggunakan Type-C, slim body. Jom kita tengok, Wak nak tengok dalam dia, apakah kelebihan dalam dia. Okay, Geek Vape kali ni dia kena keluarkan Eggie Spot, Eggie Spot dengan 3.5 bateri berkapasitikan 800 mAh dan cartridge sebesar 3.5 ml. Okey, jadi terbalik. Ini wak. Bukan. Ini namanya kunci kapal Wak. Kunci kapal Hawaii lagi. Tengah musim Hawaii kan? Okey, so ini tak tepi dulu. Kita tengok bagian dalam ni ada apa. Okey. Nampak. Ini macam biasalah. Kau tak tahu, kau orang tak tahu. Jap buat tengok dulu apa yang ada. Buat pun dah lupa dalam ni ada apa. Bukan. Okay, so ini adalah purchase information ataupun orang panggil dia warranty card. Warranty card. Dia ibarat macam warranty card lah. Okay, ni. Yang ni adalah dia punya, nampak, lawa habib. Bidan. Bidan ni aku tak tahu ni apa. Okay. So ni dia punya warning letter. macam nak kena berhenti lah, warning letter kan. Tak ada, bukan buat gurau saja tu. Okay, tak tepi. Manual book macam biasa. Bahasa-bahasa diorang ni. Okay, Wak, kalau bahasa Inggeris tu Wak okey lagi lah. Tapi kalau bab-bab bahasa lain ni, Wak tahu korang takkan baca benda ni. Okay, second. Ni OCC dia. OCC dia dengan yang sebelum ni berbeza guys. Ini kecil tu. Ini kecil. Yang ada satu ni 0.6 ohm. Ini 0.6 ohm. Okay, yang kedua adalah ini, jap Wak tengok dulu. 0.6, sama jugalah. Anjir, ke semua sama? Oh, sama 0.6 juga. Dua-dua sama, 0.6 ohm tak sama. Okey, tak apa, kita keluarkan dulu. Dalam ni tak ada OCC kan? Tak ada. Kita keluarkan dulu. Okey, sementara. Okey, kecil gila babe benda ni. Okey, lepas tu kejap. Ni tak dalam tu. Ini pula apa ni? Oh, macam biasa lah. Nak keluarkan punya tank. Ini bukan spana kau nak buka buka tayar ke apa, bukan eh. Ni bukan eh. Okey. So ni dia punya ni Type-C dia, nampak tu. Okey, macam biasa. Okey, nampak eh Type-C sama. Okay, so Type-C ni diorang tahu Type-C ni adalah berkelajuan tinggi. Asal Type-C ni kelajuan tinggi. Ni lah kau. Okay, jom. Sekejap eh, Wak susun dulu, simpan dulu. Okay, so Wak tak balik. Sekejap. Dah. So kita cerita pula lagi spot ni dah dia. Ush, lawa habib. Aku suka tengok leder design dia. Leder. Ni leder.
ni plastik, bukan kaca. Atas sikit. Atas sikit, sorry bos. Nampak? Saya tulis sini, git vape. Ini original eh. Okay. So, macam nak buka katil dia, wak sebenarnya dah buka tapi belum try lagi lah. Okay, yang ni, korang kena, ni push nampak? Oh, push. Okay. Tolak je ni. Nampak? Korang kena tekan macam tu. Tapi, kat sini korang rasa dia patah benda ni. Tak ada kan? Tak ada. Saya tak ada lagi lah. So, begini okay wak, okay lah. Okay. Nampak oh. So, nak buka dia, ni. Ni. Tolak, tolak, tolak ke atas. So ni bahagian dalam dia, pin, pin ni lain macam sikit. Selalu pin kan dia, dia macam macam ni kan. Macam ni lah. Jangan fikir lain. Ini dia lain sikit. Okay. So tapi tu lah, ringan tu. Ringan teruk. Ringan teruk, serius ringan. Macam kunci kereta. Kalau kunci, kalau kereta mahal dia tak bunyi sangat. Tu kunci kereta mahal. Tu selalunya. Okay, ni bahagian charger dia. Sama, type C. Okay, nampak oh. Gunakan type C. Okay, Aegis tepi dia. So, itu saja. Kita letak OCC pula. So, ni dia OCC untuk 0.6. Okay. So, kita dah tengok dah. So, kali ni diorang punya bahan macam tak banyak sangat lah. Sekadar ini saja. Sekadar menombok, warning. Warning punya ni. So, macam tak banyak sangat information yang dia bagi. Tapi, kita nak tengok pula macam mana performance dia overall. Jom kita tengok. Sekarang awak nampak rasa macam awak handsome sikit lah. Dengan pakai baju bunga kan. Awak lekat lah. Cepat lagi. Okay. So guys, kita dah review flavor apa semua. Jadi, kita nak tengok awak tak test lagi. Bagi awak, dah bagi dia serap dulu apa semua. Jadi, macam sekarang ni awak gunakan Sonic. Okay, sekarang ni awak gunakan Sonic. Sebab awak antara yang menggunakan Sonic untuk, korang mesti tertanya-tanya, awak apa beza wak Sonic, HTBC, Freebie apa semua kan. Okay. Untuk yang Sonic ni bagi wak lah, bagi wak simple je lah. Ni wak bagi simple je untuk korang faham eh. Untuk Sonic bagi wak orang-orang yang tega pokok lah. Untuk yang tak tega, yang biasa-biasa aca-aca lah, biasa-biasa bolehlah menggunakan HTBC. Mana yang contoh satu kotak boleh tahan sebulan. Sebulan satu kotak tu macam pelik juga lah kan. Kuat tak ni betul? Mana yang boleh tahan pulang atau pokok macam beli batang-batang, tak nak beli sekotak kan? Korang boleh ambil freebies. Sebab bagi awak, untuk yang pokok tiga ni sampai satu hari dua kotak, diorang memerlukan heat ataupun throw heat untuk memuaskan tekak diorang. Macam HTBC. HTBC pula apa? HTBC? Salah. dia dengar lah tu saja buat test dia. Dia pandai, dia bapak betul dia laju. Bukan caruk. Pusi. Okay, untuk HTBC pula, apa HTBC? High throw heat port compatible. Maksud adalah HTBC bermakna free piece yang dia punya heat dia lebih. Dan untuk di benda untuk HTBC ni khas untuk device yang macam low ohm pun boleh. Contoh kalau kau nak ambil yang medium nikotin ataupun low nikotin pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia memang sedap lah untuk heat. Untuk free base macam biasa lah, takkan kau tak pernah pakai free base kan. Free base semua orang tahu, free base ada yang paling low dan ada yang paling medium. Okay, low paling low lah. Untuk main asap apa semua, saya sahaja, saya santai isap. Orang panggil chain vape. Jadi nanti insyaAllah kita akan buat satu sesi untuk untuk awak terangkan mengenai Sonic, HTBC lebih lagi lah. Nanti kita akan ceritakan. Tapi untuk Sonic ni, awak sarankan untuk orang-orang yang nakkan rasa kepuasan dan throw hit, boleh ambil Sonic lah bagi awak. Sebab ini cara untuk menggantikan atau orang panggil salah satu alternatif untuk menggantikan rokok. Yes, betul. So guys, kita masuk pula bab ni. Okay. Aegis Pod antara yang bagi awak kecil. Sebelum ni diorang keluar besar-besar gabak. Kali ni diorang keluar macam kunci kereta. Lain macam. Memang lain macam. Jadi, awak tak sabar nak try. Okay. Jadi inilah dia untuk Aegis Pod yang dah isi flavor nampak tu. Dengan berkapasitikan 3.5 ml. Okay. Besar agak tau. 3.5 ml. Okay. Dan tapi bateri dia tu 800 mAh, babe. Tapi tak tengok. Kita tengok macam mana performance dia. Jom. Ini dia. Nampak tu. Wow. Baik enggak? Ya, sabar. Lain macam. Pergi dia lain macam.
rasa meat script yang lain daripada yang lain ni, CGO meat script. Wak suka dia punya flavoring dia. Pergi. Memang pergi. Tajam kot eh. Dia rasa macam manis, asam-asam manis. Sedap tau. Oh. Dalam ni sedap. Dia lain tau. Oh. Dia lain. Pergi dia lain. Sebab dia macam, dia padatkan untuk macam dia boleh layan untuk MTL. Wak, setahu lah. Sedap lah. Kecil-kecil. Padu firing. Tapi dia tak ada just what lah. Itu je select dia untuk yang baru ni. Tapi Wak masih lagi boleh nak katakan recommend untuk korang lah. Mana yang nak kecil, simpan dalam poket pun boleh. Sebab kecil babe. Kecil. Kecil babe. 1.2 berapa centimeter lah. Dia memang kecil gila. Haa, nampak tu. Oh. Slim je. Nampak tu. Oh. Nampak. Slim. Nampak. Haa, memang slim teruk. Memang slim teruk. Flavoring mantap. Haa, flavoring mantap. Jadi untuk overall, untuk gig vape ni, gig spot ni, bagi Wak, untuk orang-orang yang nakkan rasa MPL yang berbaloi, Wak rasa boleh lah ni. Haa, tapi nanti kita try lah comparekan antara ni dengan Aladdin. Macam nanti kita try buat satu sesi, kita try comparekan antara Aegis Sport dengan Aladdin Pro. Mana satu lagi better? Adakah ini lagi better daripada Aladdin ataupun Aladdin still king untuk rasa lebih kepuasan yang pada flavoring, heat? Adakah Aladdin masih pegang lagi tahta dia? Ah, nampak. Yang macam kan. Ha. Okey, jadi untuk overall bagi Wak, Aegis Sport ni okey, sedap. Cuma dia tak ada untuk selalunya orang, dia orang akan ada setting untuk naik ke watt. Ya, sekarang ni watt tak tahu dia berapa watt sekarang ni. Cuma dia boleh buat 1 watt saja. Tak tahu dah dia boleh buat 1 watt ke apa. Tapi bagi watt, oh, dia lightweight. Maksud dia ringan tu. Ya, tapi betul, memang ringan. Memang ringan teruk. Dan dia benda modular coil. Modular coil dia bermaksud dia kecil. Dan untuk flavoring dia memang top. Memang top. Dia kecil OCC dia. OCC dia kecil. Memang kecil. Jadi untuk overall bagi Wak, Aegis Sport ni sedap. Untuk siapa yang nak try, boleh hadirkan diri anda kat Sigara Vape Shop Alam. Okay. So untuk sekarang ni tak boleh kot PKP kan. Tak boleh bagi tester. Boleh. Tester tak boleh lah. Mana boleh? Tak boleh. Untuk hadir ke kedai boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi ikut SOP. Beli terus. Yes, ikut SOP yang telah kami berikan. Ha. Jadi untuk overall okay, tak ada masalah. Sedap-sedap. Tapi tu lah comel tu. Di sana comel. Di sana comel kecil. Dan sebelum tu, sebelum kita akhiri kita punya YouTube ni, YouTube, Wak nak tanya sikit korang. Okay, korang asyik dengar Wak pasal marketing apa semua kan. Kali ni CGO bakal keluarkan satu line up yang terbaru. Okay, satu line up yang orang kata macam lain daripada yang lain. Korang confirm akan suka, insyaAllah. Sebab kali ni dia akan hadir dengan dua kali formulated. Yes, dengan dua kali formulated dan dua kali ganda, confirm. Okay, kali ni flavoring lagi padu. Okay, jadi Wak nak tanya korang, Wak nak korang teka, Wak nak keluar Sonic atau HTBC atau Freebase. Teka antara tiga ni. Teka kat orang-orang komen bawah ni. Okay, dan flavor apa yang kami akan keluarkan. Jadi korang kena teka. Nanti insyaAllah selepas ni kita akan tunjukkan flavor apa yang kita akan keluarkan nanti. Okay, so guys, stay tune. Jangan lupa untuk follow kami. Okay, untuk kami akan update lagi dari masa ke semasa. Ui, kau gagal. Dari masa ke semasa. Okay, insyaAllah sejujurnya maybe lah, maybe minggu depan kot kita akan keluarkan. Nanti jangan lupa support, insyaAllah. Untuk korang semua, insyaAllah kali ni confirm superb punya. Confirm superb. Dua kali formulated, dua kali ganda. Jadi guys, so itu saya berdua. Terima kasih banyak pada semua. Jangan lupa untuk komen. Jangan lupa untuk teka. Teka je. Okay, flavor apa dan kita nak keluar apa? Freebase, TBC atau Sonic? Ada tiga ni. Teka je. Okay, so guys, stay tune. Harap kita dapat berjumpa lagi, insyaAllah. Kita akan try comparekan pula lepas ni antara Aegis Sport dengan Aladdin Pro. Mana satu lagi better? Okay, mana satu? Adakah Aladdin Pro akan still akan jadi king? Still akan jadi champion juga? Tak tahu lagi kan? Jadi, stay tune. So guys, itu saya berdua. Terima kasih banyak pada semua. Jangan lupa untuk subscribe, tekan. Ui, kuat betul. Jangan lupa tekan subscribe belah kanan tu. Tekan sekali dengan loceng. So guys, itu saya berdua. Terima kasih banyak pada semua. Gerakkan hasutan askar tambah lagi. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali ganda. Jom. Kapal aku dah tunggu tu. Pacin-pacin. Baby.